Palmer merayakan ulang tahun, ultah Adzam bareng Ladislao, Natalie Holscher malah kena sindir. Sebab Natalie Holscher merayakan ultah Adzam tidak bareng ayah kandungnya Sule, tapi bersama Ladislao. Perayaan ultah Adzam tersebut digelar Natalie Holscher bersama Ladislao di sekolah sang anak. Video momen perayaan ultah Adzam lantas beredar di media sosial. Diketahui Adzam Adriansyah Sutisna baru saja merayakan ulang tahun yang kedua pada 11 Desember 2023. Bahkan Natalie Holscher mengabadikannya di dalam kanal YouTube-nya. Dalam video tersebut, mantan istri Sule duduk bersama Adzam dan Ladislao di sekolah sang anak. Di depan mereka juga sudah terhidang kue ulang tahun. Ladislao lantas menyalakan lilin sambil bernyanyi lagu Happy Birthday dengan Natalie Holscher dan beberapa teman sekolahnya. Sayangnya, Natalie Holscher mendapatkan sindiran dari warganet. Pasalnya, Sule tak terlihat dalam perayaan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.